Keren lu ngomong kayak gitu. Mau giliran ngomong artis baru, gue mau tanya. Artis baru tuh justru harus ngasih duit sama emak. Lu masuk TV mestinya kudu dibayarin. Kudu bayar, bukan. Logikanya nih, orang masuk TV emang gratis, hai. Kasih ini dulu, Ki. Belum. Lu, gue mau tanya, orang masuk TV emang gratis. Gue mau tanya sama lu. Manager, itu manager. Lu ibaratnya lu dikasih link. Link itu bayar, guys. Gak ada yang gratisan. Lu masuk TV, kudunya lu bayar. Lu kalau gak dibayar sama Mak Vera, yang namanya artis baru, atau sama siapapun manajemennya, lu harusnya merasa bersyukur dan berterima kasih udah bisa masuk TV. Ini aja lu udah minta bayaran. Gimana sih lu? Lucu banget, kecuali lu ibaratnya udah jadi artis yang udah dikontrak sama station, udah ada ininya, jadwalnya. Nah itu baru ada kesepakatan berapa budgetnya buat artisnya. Nah kalau masuk-masukin lu yang gak, yang lu belum jadi apa-apa, ya terus tiba-tiba lu dimasukin ke TV ini, ke TV itu, ya Mas Ode, kalau masuk TV emang murah Mas Ode? Emang bayar masuk TV? Ya bayar dong kalau artis baru mah. Kalau artis yang udah punya skill udah lama terus dia viral, ya lain cerita. Nah kalau artis gak punya skill, gak punya apa-apa, ya bayar di mana-mana manajemen. Kita gak usah munafik. Iya. Iya dong. Nah harus bayar. Nah ini minta dibayar. Otak lu di mana? Coba otak lu tuh di mana? Artis baru minta dibayar, itu otak lu di mana? Jangan samain kayak Indosiar dong. Kalau Indosiar kan memang ajang mencari bakat, semua difasilitasi sama Indosiar. Yang menjadi omongan tuh adalah ketika artis itu bukan dari ajang pencari bakat. Ya jadi jangan kayak gitu. Gue dulu jadi artis baru nih, dulu ya, sebelum ketemu Mama Vera, gue dulu sabar bu, gue sabar, gue cuma kasih tahu lu yang nggak ngerti, yang ngata-ngatain, bukan yang nggak ngata-ngatain ya, yang ngata-ngatain Mama Vera, gue kasih tahu ya. Nih, gue nesu sama orang yang ngatain Mama Vera, bukan nesu sama orang yang lagi baik sama gue. Gue cuma mau kasih tahu nih. Salah satunya. Siapa sih? Makanya jadi diajak marah-marah, pusing pagi-pagi udah mau beli. Mak Vera difitnah. Mak Vera difitnah, gue nggak terima. Tolong netizen. Iya nih netizen memang bener-bener. Jangan mancing-mancing ya. Mak Vera difitnah. Buat netizen, aku cuma mau bilang ya, kalau mau cari ribut sama Dewi Persik, jangan pagi-pagi, kita mau kerja dulu, please. Kita mau kerja dulu, please. Siangan dikit. Please, kalau boleh, malam aja deh. Jangan malam, tapi nggak bisa tidur. Jam 11. Sore deh, kalau mau ngajak dia berantem, sore, jangan pagi, please. Jangan, kita mau kerja. Tidur, tuh, sore. Kita mau kerja, semua udah pada ngumpul, tuh. Semua udah pada siap-siap, mau berdoa. Ini ngamuk-ngamuk, ntar muting, bener. Ini berantakan nih studio, diacak-acakin sama dia ntar. Enggak, gue lagi kesel, Kak. Gitu loh, masa... kurang kayak gini loh, kamu contohnya ini. Tapi di rumah masih ada orang kan ya? Itu ya, aku mau kasih tahu sama kalian. Untuk mendongkrak popularitas seorang artis itu butuh duit. Gua kasih tahu sama lu, bukan malah minta duit sama mak gua. Lu udah dimasukin ke TV, udah dikasih acara. Dasar anak gak tahu diri lo, dibikin sukses sama mak gue, Mak Vera. Jangan kacang lupa kulitnya dong. Orang emangnya bisa bikin nama lu naik gitu, gak pakai otak. Banyak yang pinter nyanyi, banyak yang pinter acting, banyak. Lu anaknya Mak Vera, kalau kita lihat yang dulu-dulu gak seberapa skillnya dia bisa loh. Bisa punya program itu dari mana? Kalau gak dari link Mak Vera. Harusnya bersyukur, berterima kasih sama Mak Vera. Gitu ya, hai. Jadi antagonis gua. Sabar, apa sih dunia ini? Gak ada yang makanya. Apa sih yang dicari dalam dunia ini? Dunia ini nih cukup kita berterima kasih sama orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Jangan ngomongin masalah duta, duit mulu. Heran jengger kok ngomongin duit mulu. Jengger udah gak laku jenggernya ya, jadi ngomongin duit mulu. Hah? Lu dikeluarkan jengger karena lu tuh bikin ribut di manajemen. Lu jengger diajak begini, lu gak mau sama gua lu. Kita briefing dulu ya, guys. Dari dulu gua pingin toncok mulutnya yang pada palsu tuh semua. Ini. Nih, lihat bintang tamunya ada siapa, biar kamu senyum. Siapa? Tuh, biar kamu senyum. Ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanaka ini kuntu minad dzalimin. Tolong sayang. Mana ini kurang, ini gak sama, Ke. Lihat dong, Ke.
kamu tuh gimana sih, Kek? Habib Usman, Ustazan, Ustaz. Iya, sayang. Si hai, si ke Boyka. Cantik, hai. Hai, siapa aja? Yang, biar berbagi nama. Yang jengger tuh siapa? Jengger, kayak gak ngerti jengger. Yang suka ngurus orang itu loh. Yang suka colek-colek orang yang sekarang lagi tenggelam. Entah kemana, yang gak punya skill apa-apa itu. Yang gak seberapa itu loh. Yang suka bikin masalah sama orang itu loh. Udahlah, jangan ngukit masa lalu lah. Siapa yang ngukit? Mereka yang ngukit, bukan gue. Justru kita gak mau ngomongin masa lalu. Masa lalu apalagi orang itu gak bener gitu loh. Masalah itu juga gak bener. Ngerti gak lo? Jadi kalau misalkan mau kasih tahu gue untuk sabar, harus tahu dulu masalahnya apa. Oke, kamu gak ini, Kek. Gak rata, Kek. Mana kurang? Kamu lihat matanya tuh pakai kacamata lain kali. Kalau gak ketutupan rambut, tutup rambutmu tuh, dikuncir kalau kerja. Mana coba lihat sensornya? Ya kamu lihat dong, kanan-kiri. Bedain. Si spill latu-latu ya katanya. Gue lagi marah, masih suruh latu-latu gue. Sabar. Tuh, aku kan sabar. Kalau gak sabar, aku gak awet muda. Gue cuma mau kasih tahu aja ya. Jangan macam-macam lu, jengger. Udah deh, lu udah pernah masuk, diem aja mulutnya. Biar gak nangis lagi lu. Jadi jangan bikin-bikin masalah lu. Ya, ini udah deh. Kelola emosi, aku sangat mengelola emosi aku, ya. Aku cuma bersikap tegas, bedakan tegas dengan aku lagi emosi yang menggebu-gebu. Aku mengelola emosi aku dengan baik. Aku tidak suka fitnah, gitu ya. Jangan galak-galak sama asisten. Galak boleh, galak nggak boleh, tegas boleh. Karena kalau misalkan pekerjaan diulang melakukan kesalahan itu berarti nggak benar. Berarti nggak niat kerja. Semua kerja itu harus dari hati. Kenapa orang itu bisa sukses? Kerjanya dari hati. Gitu, kalau kerjanya cuma bisa pingin dapat duit gaji gede tapi kerjanya nggak dari hati, lu pasti bakal ngomel juga. Jangan munafik. Sekarang kan ada yang lagi dibincangkan nih, ya kan, ada yang dibincangkan, wanita cantik tapi punya karya tapi banyak yang sirik. Coba gimana jawabnya anakku? Bodo amat. Yang penting aku kan hamil duluan. Yang penting satu, Wi, kamu punya karya. Oh iya benar. Tanpa membonceng orang lain. Ya betul banget. Gitu, karyanya tunjukin. Ya minimal seenggak-enggaknya ya. Dari tahun kamu umur 19 tahun sampai sekarang tetap bertahan kok. Alhamdulillah. Semua TV loh. Kan Mak salah satunya orang yang berjasa dalam hidup aku. Ya satu itu, satu kedua lagi, Wi, karena satu kamu santun sama orang, nggak pernah lupa kacang sama kulit. Nah gitu, jadi berkah ya. Amin. Show kita hari ini lumayan jalan lancar. Amin. Ya kan, setelah dari Indonesia kita merambah ke luar negeri, insya Allah, izin Allah. Amin. Ya kan, tunggu tanggal mainnya. Gimana, Wi, cara ngebales orang dengan karya? Bukan dengan karya, dan katanya tetap harus baik ya, Mak. Iya. Biar dibilang kita nggak baik sama orang, kita jawabnya dengan apa, Wi? Dengan baik, gitu. Baik. Kan, tapi kalau misalkan pun harus tegas, ya memang pada tempatnya ya, Mak. Benar. Jadi gini, jangan bilang kita itu mulutnya judes, mulut kita galak, mulut kita beringas, kita nggak sopan. Nggak kayak gitu, sayang. Kita tidak akan pernah melakukan hal itu kalau tidak ada yang memancing. Yes. Gitu loh. Karena ada yang memancing, kita jadi bicaranya seperti itu. Jadi kalau kalian tidak mau diomongin orang, jangan ngomongin orang. Yang diomongin tuh tentang KDRT loh, tapi salah paham aja. Gitu. Kan yang KDRT bukan satu orang itu aja, sayang. Dan saya juga pernah ngalamin KDRT ya, ya Ma. Iya kan, saya jadi saksinya. Tapi ada yang salah paham sama begituan, Ma.